FM dan Populi Center mempersembahkan Perspektif Indonesia. Perspektif Indonesia, perbincangan khusus seputar ekonomi, politik, budaya yang setiap saat mewarnai kehidupan negeri. Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Perspektif Indonesia. Didukung Gado-gado Boblo, ahli makanan tradisional. Makan sehat bersama Gado-gado Boblo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart listeners dimanapun Anda sudah mendengarkan siaran ini, nama saya Ican Lau Lembah. Kita berjumpa lagi dalam Perspektif Indonesia dan seperti biasanya acara ini merupakan kerja kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network. Hari ini kita akan membahas topik yang penting karena akan terkait nanti dengan siapa yang akan memimpin kita. Topiknya terkait dengan ambang batas presidensial atau ambang batas pencalonan presiden. Sebagaimana kita ketahui sudah lama, mungkin beberapa tahun lalu, MK memutuskan untuk meneguhkan keputusan undang-undang bahwa peserta pemilu berhak mencalonkan Calon, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi perkembangan dalam satu dua pekan terakhir di dalam eh, pansus atau panitia khusus rancangan undang-undang pemilu, sebagai bagian dari paket undang-undang politik, kita mendengar bahwa ada kurang lebih tiga sampai empat pendapat di dalam sana terkait dengan pencalonan ini. Pertama, yang tetap eh, menggunakan. Sistem lama, yaitu dengan uh, proporsi atau dukungan, harus minimal 20 sampai 25 persen untuk uh, suara 25 persen untuk kursi. Yang kedua, yang memperlakukan 0 persen sehingga partai baru pun akan langsung punya pasangan calon presiden dan wapres. Ada lagi upaya untuk memoderasi keduanya dengan menurunkan uh, tetap menggunakan. Uh, presidensial threshold, tetapi tetapi tetap e, dengan angka yang diturunkan. Saya nggak tahu angkanya berapa yang sudah kita dengar. Satu e, dua partai menyebut angka di antara lima sampai sepuluh persen. Nah, angka-angka e, ini kelihatan sepele, tetapi yang akan terjadi jika e, diberlakukan 0% persen atau ambang batasnya ditiadakan, maka kita akan kurang lebih mempunyai Asumsi semuanya mencalonkan satu masing-masing satu pasangan berarti kita seperti pilpres di Iran atau di negara lain di mana akan terjadi kurang lebih 10 atau lebih pasang capres cawapres itu asumsi dengan catatan mereka tidak melakukan koalisi sana sini tapi kurang lebihnya seperti apa kita akan berbincang dengan tiga narasumber dua mewakili partai satu yang sudah ikut pemilu bahkan sudah duduk dan mempengaruhi parlemen. Dari Partai Golkar, hadir Aceh Hasan Sazili. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI dan juga Wakil Sekjen di DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Selamat pagi, pagi. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Yang kedua dari partai yang akan berlaga pertama kali, tetapi uh, pimpinannya sudah berlaga berkali-kali membantu partai yang lain, yaitu Bang Haji Roma Irama. Partainya nama Partai Idaman. Idaman itu. Islam damai dan aman. Nah, damai dan aman, partai Idaman. Sudah hadir bersama kita orang penting di belakang Bang Roma, Sekretaris Jenderal Partai Idaman yaitu Ramdan Syah. Selamat pagi Ramdan Shah. Selamat pagi Bang Ichan dan selamat pagi pendengar Smart FM. Anda siap jadi idaman juga kan? Selalu menjadi siap pria idaman. <laughs> dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya seorang analis politik senior, peneliti senior dan Pernah menjadi Sekjen IP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan juga Kepala Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan ya, di LIPI, Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (Profesor) Dr. Syamsuddin Haris. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Ichan. Selamat pagi, pagi Bung Ichan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya harus berikan kesempatan kepada para pelaku dulu, ya, uh, sebagai salah satu yang ada di parlemen. Uh, PKR kelihatannya saya belum lihat pernyataan yang tegasnya. Apakah uh, tetap menggunakan apa namanya menggunakan yang lama yaitu uh, 20 dan 20 persen atau mungkin ada sedikit moderasi? Tapi pasti tidak mungkin nol ya. Atau silakan cerita dari mana saja, Bung Aceh Ya, terima kasih Bung Isyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Samsudin Haris, Bung Ramdansa yang saya hormati dan para pendengar serta teman-teman uh, yang hadir di Gado-Gado Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa memang ada berbagai macam isu yang terkait dengan pembahasan undang-undang politik. Kami mencatat ada 11 isu yang sangat-sangat krusial dan menjadi perdebatan serius di kalangan para anggota fraksi karena kan masing-masing di antara para fraksi itu memiliki sikap yang berbeda-beda dan setiap fraksi e, berbeda antara satu dengan yang lain diantara sebelas isu tersebut. Jadi tidak misalnya satu fraksi e, satu koalisi bersama begitu e, terhadap parliamentary threshold ini memiliki sikap yang sama terkait pada isu lain. Misalnya soal district magnitude begitu ya atau misalnya tentang sistem pemilu apakah terbuka atau tertutup proporsional terbuka atau tertutup atau sistemnya seperti apa. Nah, saya ingin kembali kita bicara soal parliamentary threshold dalam eh, parliamentary presidensial sama oh sorry, kali antara iya iya par parliamentary sama presidensial. Nah, sa kita ingin diskusi soal presidensial threshold karena ini yang menjadi tema diskusi ini. Uh, tadi disampaikan secara sekilas oleh Bang Ican bahwa memang uh, di antara partai-partai politik atau fraksi di parlemen ini berbeda-beda terkait dengan sikap mereka uh, uh, terhadap presiden eh uh, Pemantauan terakhir yang saya ikuti karena kebetulan saya anggota komisi 2 DPR RI dan baru seminggu yang lalu ditugaskan untuk masuk ke pansus. Uh, pertama ada sekarang yang sekarang sudah di pansus ya sekarang sudah di pansus alhamdulillah pertama <coughs> uh, oleh karena itu saya kemarin hampir satu minggu membuka-buka uh, risalah-risalah rapat dan lain-lain dan perkembangan terakhir menyatakan bahwa yang menyebutkan presidensial threshold 0% itu adalah partai gerindra kemudian pan hanura dan uh, demokrat nol itu ya itu yang menyatakan nol kemudian uh, yang menginginkan seperti parliamentary threshold artinya parliamentary threshold kemarin kan tiga persen itu adalah PKB ya oh. sementara yang 25 persen dari jumlah kursi dan 30 persen dari jumlah suara pada Bukan 20 25 ya nah, itu belum nanti oh, okay, okay. itu adalah P3 dan yang 20 persen jumlah kursi serta 20 atau 25 D dari suara yang diperoleh dalam pileg 2014 yang lalu adalah Partai Golkar, PDIP, Nasdem dan PKS. Nah, tentu masing-masing di antara teman-teman uh, ini punya ini kan karena DPR ini adalah forum politik, tentu punya agenda-agenda politik. Karena bagaimanapun uh, kita semua di parlemen ini kan punya agenda agenda politik terkait dengan apa yang menjadi goal atau tujuan dari masing-masing yang ingin kita sampaikan gitu dari presidential threshold ini. Nah yang perlu saya tegaskan dalam konteks bahwa boleh saya ulangi tadi yang yang nol itu e, Demokrat e, Gerindra, Gerindra Demokrat Pan Hanura Demokrat Gerindra Pan Hanura oke okay. okay. partai tengah ya partai tengah maksudnya perolehan suaranya di tengah betul. Nah, eh, tentu bagi kami Partai Golkar, memang kami sendiri di internal telah menyusun sebuah tim. Tim ini ditugaskan untuk bagaimana mencari satu formulasi terkait dengan berbagai isu-isu yang dibahas di dalam undang-undang politik tersebut. Salah satunya presiden threshold nah salah satu goal dari apa yang kita lakukan dalam konteks penataan kelembagaan dari undang-undang politik ini adalah bagaimana kita ingin memperkuat presidensialisme, okay. ya memperkuat sistem presidensialisme ini ya hanya bisa dilakukan dengan apa yang kita kenal sebagai political engineering perlu ada uh, engineering politik begitu ada rekayasa politik di mana memang uh, harus diarahkan sepenuhnya bahwa kita ini, sebagai sebuah bangsa, sebuah sistem pemerintahan, memang murni melaksanakan apa yang dikenal dengan sistem presidensialisme ini. Nah, karena memang secara konstitusi, presidensialisme ini eh, adalah sesuatu yang secara tersirat nyata di dalam konstitusi kita. Nah, hanya di dalam prakteknya, ya, kita menyaksikan ya bagaimana praktek-praktek presidensialisme ini masih diwarnai sangat kuat dengan adanya uh, seakan-akan sistemnya sistem parlementer begitu begitu dominnya begitu dominannya parlemen di dalam proses pengambilan keputusan negara begitu uh, akibat dari tidak solidnya dukungan terhadap pemerintahan maka yang terjadi adalah yang kita saksikan sekarang ini hiruk pikuk itu. Oke jadi kalau alasan partai Golkar itu untuk memperkuat presiden, ya, itu salah satu misi, yang ya. harus kita tegaskan. Bukan untuk membatasi calon ya? Saya kira pembatasan calon kalau dilakukan sesuai dengan uh, sesuatu yang bersifat uh, ini ini kan juga kan sebetulnya adalah sesuatu yang bersifat alami ya. Karena begini. Hmm. Uh, saya kira sikap kita ini, sikap Partai Golkar itu sama dengan sikap pemerintah yang diajukan di dalam pansus pemilu. Ya, didukung oleh PD Perjuangan, didukung oleh PD Perjuangan, Nasden didukung oleh NasDem dan PKS. Nah, nah, kita memandang bahwa penting sekali efektivitas pemerintahan ini. Nah, efektivitas pemerintahan ini gitu hanya bisa dilakukan kalau dari sejak awal konfigurasi dukungan partai politik di parlemen itu begitu kuat. Ya. Nah, itu dengan cara tentu dari sejak awal konfigurasi itu sudah terbentuk pada saat pilpres gitu. Nah, pertanyaannya memang ada pertanyaan ini kan berbeda dengan pemilu 2014 yang lalu di mana pemilu presiden serentak dengan pemilu legislatif. Tapi, ya, kita harus juga melihat bahwa E, biasanya ya biasanya di dalam konteks konfigurasi politik partai-partai ya, lama katakanlah yang sudah lama seperti Golkar, PDIP dan Gerindra dan lain-lain itu kan kira-kira begitu e, konfigurasinya menurut saya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi dengan pemilu 2014 yang lalu. Jadi intinya adalah bahwa presiden Sial threshold dengan 25, 20 sampai 25 persen dari kursi tersebut sebetulnya ingin menunjukkan bahwa eh, dukungan terhadap seorang presiden itu harus disupport sepenuhnya oleh partai politik yang memang telah teruji di dalam pemilu 2000 pemilu-pemilu sebelumnya begitu sehingga dengan demikian pada saat siapapun yang terpilih itu bisa didukung oleh parlemen yang kuat kira-kira begitu. Oke, okay, jadi dalam uh, perkembangan terakhir ini, sikap-sikap uh, tadi itu sudah berkembang atau variannya masih tetap sama? Kan kita lihat bahwa yang muncul angkanya mungkin tidak, saya belum dengar lagi 3 persen, kalau tidak salah Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang mengucapkan kalau enggak 5 atau 15 ya. Terus yeah. uh, partai lain masih uh, seperti Golkar dan yeah. lain partai besar itu 20-25 yeah. dan yang uh, baru uh, 0 persen. Hmm. Hmm. termasuk saya enggak tahu apakah partai uh, Hanura, uh, Giri, uh, Hanura, Nas uh, Demokrat, Gerinda dan satu lagi apa tadi yang 0%? Uh, Hanura, Gerinda, Demokrat sama PAN. PAN. Hmm. Apakah masih 0%? Itu uh, itu pendapat terbaru atau itu uh, sepengetahuan saya pendapatan? itu adalah uh, pendapat terbaru, tetapi kan ini semua sangat dinamis ya. Tergantung dari proses politik yang terjadi di internal pansus sendiri begitu. Nah, tapi intinya adalah e, bahwa memang soal presidensial threshold ini menjadi sangat e, apa namanya menjadi sangat complicated disebabkan karena ini bagian dari proses yang dinegosiasikan dengan isu-isu yang lain begitu. Oke. Okay. Itu yang menurut saya prosesnya pasti akan dinamis. gitu. Dinegosiasikan dengan isu-isu lain ya. Iya. Yeah. Nah, kita simpan dulu aja itu. Yeah. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia, kita kembali ke studio untuk sementara waktu. Ya, masih membahas ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Dan kita tadi sudah mendengarkan Bung Aceh Hasan Sazili, anggota Pansus, RU Pemilu dari Partai Golkar. Sekarang saya mau ke sekjen partai, Idaman, yaitu Bung Ram dan Syah. Apakah anda setuju itu? Pasti gak setuju ya? Kamu mungkin setuju lah. Orang belum ada suaranya harus he, berlaga gitu. Tapi memang partai Idaman kalau begitu didirikan hanya untuk pencalonan presiden dong, tidak untuk pemilu yang lain. Atau silakan, Anda mau bicara mana saja, saya kan harus mengganggu Anda sedikit. Pertama, saya mengucapkan terima kasih nih sebelumnya pada teman-teman di DPR sana yang sudah membunyikan voice the voiceless jadi kami kan gak punya suara sebenarnya tapi sudah dibunyikan tetapi eh, yang kami baca terakhir ini ada tiga kelompok katakanlah eh, pertama yang memang menginginkan eh, tidak ada presiden threshold kemudian ada presiden threshold kemudian PKB yang menginginkan presiden threshold sama dengan parliamentary threshold artinya dari tiga sini tentu saja Uh, arus yang ada, kami tentu diuntungkan dengan uh, yang menyatakan bahwa tidak adanya presiden threshold. Kami dari uh, apa Partai Idaman, misalkan, sudah beberapa kali melakukan rapat, ya, dengan ketua umum, bahwa uh, untuk apa namanya, uh, pembahasan tentang presiden threshold ini, sebenarnya kita melihat kok kayaknya beberapa partai tidak move on, gitu loh, yang ada di Senayan sana. Karena ketika putusan MK menafsirkan tentang apa namanya pemilu serentak, pasal 22 ayat 2 tersebut, maka metode ataupun eh, pendekatan yang dilakukan itu pasti berbeda. Bahwa ada pasal 6 ayat eh, apa nama yang menyatakan berpasangan calon itu diusulkan sebelum pemilu, itu kan tidak bisa kemudian ditafsirkan eh, hasil pemilu 2014. Yang dipastikan ini karena metodenya baru, putusan MK menafsirkan pemilu serentak itu ada e, legislatif dan pilpres serentak. Maka kemudian, e, otomatis e, kami berasumsi e, PT atau Presiden threshold itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja e, ada apa namanya pasal yang kemudian juga menjegal terkait dengan partai baru, misalkan bahwa partai baru itu partai yang dapat mencalonkan presiden itu adalah partai yang mendapatkan kursi e, sebelumnya dan ini menurut saya hampir sama dengan, katakanlah, sorry, terkait dengan ini bukan berarti karena partai baru disabotase loh <tuk> ya enggak? oh enggak, tapi ini artinya e, sebangun konkuren dengan tadi bahwa putusan MK tadi artinya kalau kita tafsirkan lebih lanjut bahwa setelah dengan metode baru ini maka partai lama dan partai baru ya tidak ada diskriminasi karena menggunakan apa penafsiran MK yang e, selentak ini dan kemudian e, artinya usulan pemerintah terkait dengan apa namanya partai yang bisa mengajukan ternyata yang mendapatkan kursi atau sebelumnya ada di DPR di parlemen menurut saya juga batal. E, ini menurut saya e, di situ walaupun ada usulan pemerintah berikutnya Partai baru dapat mencalonkan calon presiden wakil presiden eh, bersama dengan setelah berkoalisi dengan partai eh, yang mendapatkan kursi. Saya mau tanya, kalau misalnya asumsi itu kita pakai, maka eh, ada orang atau tokoh yang mendirikan partai sebenarnya hanya untuk mendapatkan tiket menjadi calon presiden, gitu? Bisa ah, begitu nggak? Saya pikir nggak begitu juga ya, artinya karena dia tidak teruji satu satu pemilu sebelumnya untuk mendapatkan dukungan rakyat lewat pileg. Pertama harus dilihat dasar pertama kan ini dasar hukum. Kalau kita memakai dasar hukum maka alasan pembenaran seperti tadi menurut saya enggak tepat. Yang kedua adalah dengan pemilu serentak dan kemudian kita lihat ada jadwal kampanye yang sudah mulai 2018 untuk presiden, maka yang dibangun dalam apa putusan MK ini dampaknya adalah ada yang namanya koalisi yang tidak sesaat tapi koalisi yang permanen. Contoh hari ini pasca pilkada DKI misalkan Partai Idaman dengan teman-teman misalnya DPE teman-teman eh, Gerindra kemudian PKS eh, satu lagi partai apa pendukungnya Sandi ini saja sudah katakan berapa kali melakukan temuan ah, itu bang Ican yang ngomong <laughs> ya <laughs> dia uh, memang ada di TV kan iya, ya di saya lupa <laughs> bang Ican uh, artinya maksud saya uh, koalisi permanen itu sebenarnya bisa dilakukan. Misalkan 2018 ketika eh, pemilu di pemilkada Jawa Barat atau kemudian 2019. Artinya eh, dampak dari apa namanya? politik identitas hari ini yang muncul, politik aliran di Jakarta ini ya akhirnya ideologi partai nada kutip atau kemudian identitas eh, keagamaan misalkan tadi Bang Ican nambahin sedikit yang lain ya, itu bisa kemudian jadi bahan untuk koalisi permanen kita gitu Bang Ican. Artinya eh, bahwa belum tentu Roma Irama mencalonkan uh, presiden RI 2019 oh ini kutipan bagus nih belum tentu, tapi yeah. ya kalau memang peluangnya ada dan kita lolos verifikasi partai politik dan kita bisa lolos sudah artinya kita hitung peluangnya juga besar ya mungkin saja bisa, lagian, tapi sekal... lagian Bang Roma ngapain jadi presiden orang sudah jadi raja <laughs> <laughs> karena sudah punya semuanya dari yeah. punya, Bang, Bang Roma Irama, TNI sudah punya, <laughs> ABRI dan seterusnya tapi sekali lagi eh, kita menyampaikan bahwa eh, memang dengan koalisi permanen ini maka penguatan terhadap ideologi yang eh, sebagian orang bilang ini adalah eh, politik identitas atau apapun saya pikir ini akan mengerucut dan okay. saya pikir inilah eh, kristalisasi terkait dengan partai politik. Eh uh, Bung Ramdan Syah sebelum saya ke Profesor Samsudin Haris kan walaupun tidak punya suara tapi kan Anda punya hak bicara bicara dengan partai-partai yang barangkali Uh, punya ide yang sama kan? Kalau kalau tidak salah kan beberapa partai yang yang nol mulai dari Nasdem dan kawan-kawan apa? Maaf uh, Demokrat, uh, Gerindra, Pan dan uh, apa tadi satu lagi itu? Atau Betul. yang tiga persen yang lebih luar? Tapi kalau tiga persen, pasti nggak ketemu. Justru kita punya value add nilai tambah dengan partai yang tidak ada di Senayan karena. E, ketika ini diketok palu dan kemudian berdasarkan apa dasar hukum e, putusan MK yang diabaikan oleh e, usulan pemerintah dan DPR, maka kami punya hak legal standing untuk pergi ke MK karena apa ini. E, memang kami tidak ada di parlemen, tetapi kemudian kekuatan sebagai partai luar parlemen kita bisa mengajukan berbanding dengan 560 orang di Senayan sana dengan kemudian satu atau dua orang kenal apa korban konstitusi kita pergi ke MK. Karena apa? Ini hampir jadi nebis idem, artinya sudah pernah disampaikan dulu. Tinggal kemudian kita muntah kepada MK putusan cepat. Nebis itu. in idem ya. Nebis in idem. Oke, okay. Profesor Samsudin Haris. Yeah. Ya anda tidak harus membela Ramdansa juga, tetapi <tuk> yang muncul ke permukaan kira-kira kan ada tiga kelompok itu ya, Prof. Ya pertama yang 0% jadi menaati putusan MK dan mengikuti eh, apa, keputusan MK kan mengikat dan yang kedua agak moderat yaitu mengikuti jalan PKB yaitu tiga persen sama dengan eh, parlementer tersel, tapi menyingkirkan partai baru dan yang terakhir adalah partai-partai Uh, Mapan yang sering membuat El Clasico, <laughs> ini PDI Perjuangan, Golkar dan kawan-kawan itu ya harus lebih mengerucut dengan alasan yang tentu ada yaitu memperkuat presidensialisme agar uh, presidennya mendapat dukungan yang juga cukup di parlemen. Silahkan Prof. Ya, uh, makasih uh, Bung Ican dan teman-teman Pak Aceh, Pak Ramdansa. Eh, selamat pagi. Jadi sebelum masuk ke soal itu ya ambang batas pencalonan presiden, eh, saya mulai dulu dengan titik tolaknya atau acuannya. Eh, yang pertama-tama tentu kita mesti pahami bahwa eh, di dalam skema sistem presidensil, lembaga eksekutif, lembaga presiden dan parlemen itu terpisah, terpisah satu sama lain. Eh, Disitulah berbedanya dengan sistem parlementer. Nah, apa maknanya terpisah satu sama lain? E, maknanya tentu saja adalah e, keduanya memiliki leg basis legitimasi yang memang berbeda satu sama lain. Nah, konsekuensi logisnya adalah bahwa e, pemilihan presiden atau pencalonan presiden tidak boleh. Didikte oleh hasil pemilu parlemen. Nah, oleh sebab itu, bagi saya yang namanya ambang batas pencalonan presiden itu, sekali lagi ya, ambang batas pencalonan presiden itu adalah sesuatu yang sifatnya anomali, sesuatu yang sifatnya menyimpang dalam sistem presidensil nah ambang batas yang sifatnya anomali ini bukan hanya berlaku ketika P Pilek dan pilpres itu dilakukan serentak tapi juga berlaku ketika itu tidak diserentakkan oke okay lah pemilunya belum atau tidak serentak tetap saja yang namanya ambang batas pencalonan presiden itu sesuatu yang menyimpang sesuatu yang Memang juga tidak ada contohnya ya sejauh yang saya baca ya, tidak ada uh, contohnya di negara dengan skema sistem presidensi. Nah, oleh sebab itu bagi saya yang namanya ambang batas pencalonan presiden itu memang tidak relevan. Ini bukan soal 20% atau soal 0%, tapi memang tidak relevan untuk pemilu serentak kita 2019 yang akan datang. Nah, bahwa ada usulan partai-partai politik supaya tetap ada yang eh, sedikit eh, lebih rendah dan lain sebagainya itu tentu masing-masing adalah hak politik eh, partai politik di Dewan. Tapi secara apa ya? Secara sistem sebetulnya tidak begitu relevan. Lalu apa solusinya? Nah, solusinya adalah bahwa Kenapa tidak relevan juga e, kalau misalnya persyaratan 20 persen apa ya perolehan suara itu atau 20, 25 perolehan suara 20 perolehan kursi ya kalau nggak salah ya e, sebab parlemennya itu kan belum ada yang ada itu kan DPR hasil pemilu 2014 dan jangan salah itu sudah dipakai ketika pencalonan presiden 2014. Jadi tidak masuk akal kalau digunakan kembali. Poinnya adalah belum ada hasil pemilu parlemen. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah bahwa karena tidak relevan, maka ya tidak diberlakukan. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah partai-partai baru semacam partai idaman itu langsung boleh E, mengajukan calon presiden, nah itu dia. Ya tidak juga bagi saya juga tidak adil. Iya tidak boleh. Oh, ini baru ini baru profesor adil betul fair tidak, fair. Tidak adil, kenapa? Dia kan belum kita belum tahu apa kapasitasnya, hasilnya di parlemen juga belum ada. Oleh sebab itu, oleh sebab itu mestinya ketentuan undang-undang itu menyatakan bahwa semua partai politik yang sudah punya kursi di parlemen berhak mengajukan calon presiden walaupun cuma satu. W nggak enggak ada itu. yang satu, enggak ada yang satu. Kan itu ada Itu berarti ke berarti parlemen Enggak, bukan parlemen yang sudah ada. ya parlemen yang sudah ada itu kan artinya mereka yang dalam 2014 yang lalu lolos menjadi ya uh, lolos dari parlemen kan DPR. Betul. Lolos PT. Ya, itu itu, itu satu parlemen iya, iya. uh, itu satu pilihan. Pilihan yang lain adalah basis kalau mau mengenakan ambang batas basisnya itu bukan peolehan suara, bukan perolehan kursi, tapi ambang batas koalisi itu kalau mau dan kalau mau dihubungkan dengan penguatan sistem presidensi. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan koalisi itu apa? Ambang batas koalisi itu maksudnya adalah bahwa eh, calon presiden hanya bisa diajukan oleh partai-partai minimal yang berkoalisi dua partai misalnya. Kemudian ada ada batas minimal, ada batas maksimal. Batas maksimal dibutuhkan supaya tidak muncul calon tunggal. Jadi minimum dua partai itu boleh mengajukan calon presiden. Tapi koalisi itu dikasih batas maksimal juga misalnya maksimum e, bisa 50% atau 60% dari jumlah partai yang ikut pemilu jadi mohon maaf saya kan orang anu nih orang pengguna kendaraan umum jadi ya. kayak kalau ditaksi tarif bawah tarif atas gitu ya <laughs> ya semacam itulah tapi e, poin saya adalah Jangan lagi menggunakan itu loh, titik tolak perolehan suara atau itu suatu penyimpangan, suatu anomali. Pemilihan presiden didikte oleh hasil pileg, itu yang kita hindari. Tapi pendapat Prof Samsudin Haris ini ya. kelihatannya lebih mendukung <laughs> uh, pendapat Golkar tadi. Apa itu? Apa itu? Ya bahwa <laughs> yang yang uh, ada adalah pembatasan akhirnya karena ada syarat untuk ke uh, berkoalisi dan membatasi batas koalisi supaya tidak terjadi. Kalau, kalau pembatasannya pem saya setuju, tapi pembatasan yang dihubungkan dengan hasil pileg itu yang oh, saya okay. tidak setuju. Ya, ya. Eh, sebab eh, tujuan regulasi kan memang membatasi. Oke. Okay. Ya, setiap undang-undang. Tapi, tapi, tapi Anda setuju bahwa pembatasan itu perlu dilakukan, perlu seleksi, dilakukan, gitu ya? Perlu dilakukan. Ya, okay. na namanya undang-undang. Oke. Okay. Ya, supaya kepala saya tidak panas, kita istirahat terus sebentar ya. <laughs> Ya, kembali ke Garuda Boblo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan masih bersama saya, Ican Lawlembah, ada Profesor Dr. Syamsudin Aris, uh, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Juga ada Dr. Aceh Hasan Satsili, anggota pansus uh, RUU Pemilu dari Partai Golkar, dan ada Ramdan Syah. Lu, dokter juga, enggak? Belum, tapi lulusan fisip juga nih, Prof. Makanya dia canggih, dia dan Sekjen Partai Idaman dan uh, saya mau sedikit lagi sebelum ke Bung Aceh nambahkan dari Prof Sabtu Haris Jadi intinya uh, pembatasan harus ada. Saya pikir memang sebaiknya ada sebab kalau dilepas begitu saja uh, tentu tidak ada lagi uh, tujuan undang-undang itu kan menata ya supaya demokrasi kita itu tidak apa ya bebas lepas gitu ya. Uh, yang jadi, penting ada jadi gini, ya. koridor itu tetap harus dibangun, gitu ya? Iya, betul, uh, sebab bagaimanapun, uh, dalam konteks pemilihan presiden, misalnya, kalau nggak ada pembatasan, uh, potensi munculnya calon tunggal juga ada, dan itu nggak ada solusinya di konstitusi kita uh, juga, dia belum ada solusi di undang-undang pemilu presiden yang lalu. Nah, kalau pilkada kan sudah ada solusinya, ada keputusan uh, Mahkamah Konstitusi. Coba kalau pemilu presiden. Karena pilkada kan cuma undang-undang. Iya, -undang. iya. Kalau tidak salah presiden kan ada di undang-undang dasar. Iya, betul, betul. Nah, bagaimanapun. Iya, uh, harus amandemen. Kerja berat lagi. Betul. Bagaimanapun, uh, kalau itu belum ada mestinya diantisipasi melalui undang-undang. Makanya sebaiknya. Uh, titik tolaknya itu lebih pada eh, apa ya besaran koalisi besaran koalisi pencalonan besaran koalisi pencalonan Aa, ada yang minimal ada yang maksimal nah yang minimal itu eh, tujuannya ya itu tadi juga supaya tidak ada angka kan Hah? nanti mereka kan putusan, putusan yeah. angka, usulan angka apa, berapa? Nah, itu artinya mesti. Nah, angka satu. itu selalu e, dikaitkan dengan apa? Hasil pileg, gitu? Itu masalahnya. Okay. Masalahnya, masalahnya di situ. Oke, okay, yeah. kalau begitu berarti katakanlah. Jadi <laughs> batas bawahnya adalah parliamentary threshold for a while. Untuk sementara ini kan tiga persen. iya, iya. Oh, you know? bisa. Kalau itu dipakai konteksnya adalah semua partai yang sudah memiliki kursi di Dewan bisa mengajukan calon presiden. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, yeah. Jadi nggak bisa menambah lagi, nggak ada lagi di, di diskusi eh, PT-nya itu eh, dinaikkan atau tidak threshold ya mau nggak mau mengacu pada yang lalu. Oke, okay. ya. ya, ya. Bung Ramdan, sah sabar ya bentar ya. <laughs> Dokter Aceh, ya eh, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 2019 nanti pengalaman kita sebagai bangsa untuk memilih. Presiden sekaligus memilih uh, legislatif. Ini menurut saya pengalaman yang pertama. Oleh karena itu acuan terhadap proses keserentakan ini, ini saya kira hanya di beberapa negara pengalaman tersebut. Dan oleh karena itu maka agak sulit kita untuk menentukan batasan-batasan seperti apa begitu ya. Nah. Uh, saya ingin kembali kepada soal semangat dari keserentakan. Semangat dari keserentakan itu adalah bahwa Gini, dengan Profesor Sabdin Haris, Anda berdua kayak sepakat bahwa ada pembatasan. Iya. Tapi ya. apakah yang disampaikan Prof Sabdin Haris menurut Anda bisa diterima itu oleh partai? Itu membuat satu aturan baru yang disebut dengan koalisi tadi. Ya, koalisi. Batasan ya, koalisi. Batasan koalisi. Tapi kan harus ke, dikembalikan lagi batasan koalisi itu. Parameternya juga apa? Tetap menurut saya kalau batasan koalisi itu dilakukan, itu mengacu kepada uh, apa namanya, uh, pemilu sebelumnya, sebelumnya yang tadi juga dikritik oleh Prof. Samsudin. Tidak, tidak nah, tapi sekarang apa yang menjadi batasannya kan juga harus jelas. Ya. Tapi poinnya begini Prof, sebelum, sebelum nanti Prof menanggapi soal batasan koalisi ini, menurut saya ini sesuatu yang harus diatur kembali di dalam Pansus gitu, di dalam undang-undang itu, karena wacana soal koalisi ini tidak sama sekali dibahas belum, belum, gitu loh bakal nambah lagi dong A ini Akan ya. menambah Jadwal baru lagi ya. Ya. Nah, poin saya begini. Semangat dari aspek keserentakan ini adalah bagaimana di dalam proses demokrasi di Indonesia antara Pilpres dengan Pileg ini dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pemilu 2019 apa namanya? diharapkan Pilpres sama Pileg bareng. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya tidak ada pembatasan maka memungkinkan bagi pilpres putaran kedua, bro. Ya, gitu. ya kan? Nah dari situ itu berarti tidak ada lagi serentak, dong. Walaupun nanti dalam kalkulasi sejumlah orang tiga pasang pun. Kemungkinan akan ada putaran kedua karena kan seperti pilkada DKI, pilpres harus 50 persen plus satu. Ya, betul, betul. Nah, oleh karena itu itulah yang kemudian kenapa Partai Golkar menyatakan bahwa dari sejak awal harus di engineering sedemikian rupa bahwa sejatinya keserentakan itu bisa dilakukan dalam satu putaran. Si Partai Golkar maunya dua calon aja, gitu loh. Ya kira-kira ya. begitulah gitu ya. Sehingga apa namanya political engineering ke arah Uh, dari sejak awal keserentakan itu bisa didorong ke arah sana, begitu loh. Saya kira itu uh, okay. apa, apa poinnya, gitu ya? Oke. Okay. Uh, Ramblas, <tuh> lu jangan sedih ya. Iya. <tuh> 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 uh, saya melihat gini, uh, kita kenapa harus mengkerangkeng, yang namanya uh, koalisi tadi harus kemudian harus kemudian apa namanya menggunakan perangkat yang sebelum tadi kan di awal kita menyatakan bahwa metodenya udah berubah, gitu loh artinya apakah perlu parlemen uh, mereka yang sudah mendapatkan kursi di parlemen kemudian uh, otomatis uh, dapat mencalonkan calon presiden maksud saya uh, usulan Prof uh, Syamsuddin Haris misalkan tadi menurut saya nggak uh, perlu dikerangkeng lah dengan kemudian ambang batas yang namanya ada khawatiran di situ saya lihat tersirat ada khawatiran bahwa uh, ini apa namanya partai baru ini tidak fair lah kalau kemudian tiba-tiba muncul. Saya pikir kekuatan partai idaman PSI Perindo apakah bisa sebesar dengan partai yang sudah ada di parlemen saat ini? berkarya ada berkarya juga tinggal Bang Ican tambahin lagi yang lainnya ada sekitar 60 berapa itu. Eh <laughs> uh, maksud saya uh, biarkan secara natural, secara alami ketika Putaran pertama kemudian mengerucut, partisipasi publik sudah mulai banyak, ada pendidikan politik di sana, maka otomatis akan kemudian koalisi itu akan terbangun sendiri. Bahwa tadi eh, apa namanya eh, sifat diskriminasi antara partai politik lama dan baru ini akan bertentangan dengan konstitusi, konstitusi itu sendiri Pasal 28 E tersebut misalkan hak politik ya partai baru dan lama juga nggak bisa kemudian eh, dipisahkan karena sudah diputusan MK bahwa eh, partai politik lama pun harus diverifikasi oleh eh, KPU. Contoh hari ini pun dimunculkan lagi. Nah, maksud saya ada ada yang kemudian Jadi artinya Anda mau bilang bahwa sebagai peserta pemilu sama-sama baru sebenarnya. Iya, kan betul. diverifikasi kan? Betul. Karena eh, menurut saya hari ini tenang, cek, tenang cek, gampang, cek, <laughs> jawab nanti. Partai yang ada di parlemen pun agak capek sebenarnya kalau harus verifikasi KPU yang tanggal 1 Oktober itu nanti. Karena apa? Dia harus kemudian membuat KTA ulang, kemudian SIPOL ulang, kemudian pemberkasan ulang. Tetapi ya itulah namanya konstitusi. Dan memperbarui kontrak kantornya kan? Kontrak kantor untuk lima tahun dan seterusnya. Tetapi eh, tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, value addednya, apa nilai tambah partai politik baru itu adalah ya kita kalau kemudian 560 di Senayan sana memutuskan, kita siap-siap nyiapin bahan untuk ke MK. Untuk kemudian, loh ini hampir nebis in idem itu, sama dengan putusan sebelumnya. Dan mohon maaf, dalam RDPU kemarin di uh, Pansus, kami dari Patah Idaman mengingatkan saja, banyak putusan-putusan MK yang kemudian sudah diputus MK sebagai uh, negatif legislator, kemudian di DPR itu dia kemudian diakomodir. Negatif legislator itu artinya tidak boleh dimasukkan kembali dalam... Nah. Pembahasan artinya di DPR sebagai positif legislator itu kemudian seharusnya memperkuat dalam buat dalam sebuah pasal. Nah, tetapi usulan pemerintah misalkan terkait dengan apa namanya tadi. Walaupun mungkin karena istilahnya putusan MK itu kan final and binding, ya. apa terakhir dan mengikat, mengikat. tidak memaksa. <tid> tetapi maksud saya <tid> jelas di sana tidak. Kalau politisi kalau cuma diikat masih bisa lolos, ya, tidak harus dipaksa. Ketidakpatuhan ini, ini sudah mulai e, dilakukan, misalkan oleh pemerintah, misalkan, dan kemudian DPR ketika tidak patuh dengan putusan MK dibawa ke MK kembali, akhirnya nabisin idem. Kemudian yang nggak perlu lagi sidang lama-lama, akhirnya yang diputuskan cepat. Contoh misalkan yang saya lihat hari ini terkait dengan misalkan verifikasi partai politik e, hanya baru saja. Kedua terkait dengan e, survei dan ada putusan yang terkait dengan DKPP bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat final and binding ini kan kebablasan. Kemudian saya kebetulan melakukan uji materi dan kemudian diterima oleh MK ini batal dan ternyata dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu ini muncul lagi plek tanpa kemudian ada perubahan sama sekali. Sehingga menurut saya ini ketidakpatuhan teman-teman apa baik eh, pemerintah kalau ini disetujui oleh DPR ya kami kan balik lagi ke Artinya MPa. pemerintah sendiri Tidak paham atau tidak patuh pada keputusan MK yang sudah memutuskan soal ini saya ingat, Kan dimunculkan kembali Iya bahkan Yang saya agak bingung sekali sampai hari ini Kita nih, eh, bukan kita di Pansus DPR ini kan membahas tentang presiden Bahasan tentang jumlah apa besaran DAPIL, magnitude misalkan kemudian eh, Berapa jumlah kursi DKPP yang tadi saya sampaikan Ini kemungkinan dibalikan lagi ke pemerintah Pemerintah kemudian, saya yakin ini kan balik lagi pada eh, pasal-pasal copy-paste yang belum dibatalkan oleh MK Dan menurut saya ini berbahaya sekali. Ketidakpatuhan terhadap konstitusi, kalau Bang Ican tadi bilang tidak boleh ada pemaksaan, tetapi ini kan harus dijadikan apa, eh, walaupun... Ya, saya justru hukum kan memaksa. Ya, artinya maksud saya ketika eh, berlama-lama untuk membahas satu poin dan kemudian mengabaikan poin yang lain, ini kan sayang sekali dan kemudian ketika masuk ke MK cuman berapa hari kemudian dibatalkan. Tapi anda harus uh, berbesar hati bahwa itu semua terjadi sebelum Bung Aceh masuk pansus. Ah. Jadi sekarang darah baru dikirim Golkar masuk pansus barangkali mungkin lebih bisa menyerahkan masalah yang rumit itu. Karena begini, Prof Sabdin Haris ya, di gini ada dua hal yang terkait di parlemen kita. Begitu banyak undang-undang mereka bisa antri, tetapi begitu terkait pemilu cepat dan lama cepat di, cepat diambil tapi lama diproses karena lamanya bukan pada aspek yang mungkin yeah. konseptual panjang lebar strategis tapi kutakatik angka persentase <laughs> mulai dari angka dapil survival angka mereka. ke uh, survival <laughs> jadi ya memang uh, kita bisa melihat bahwa di sana justru pertarungan politiknya terjadi nah tetapi kembali ke soal kita di negeri yang besar luas dan plural ini kan soalnya bukan sekedar kotak-katik itu, tetapi bagaimana eh, presiden yang dipilih tetap demokratis, jadi seluruh hak konstitusional terpenuhi, tetapi juga tidak membuat eh, politik di mana eh, presiden di mana, parlemen di mana, saya nggak tahu studi tentang pilkada di mana eh, calon yang terlalu kecil dukungannya di, di di DPRD itu bisa menyelenggarakan pemerintahan atau tidak. Tetapi Bung Aceh apakah memang di Partai Golkar akhirnya pilihannya hanya itu. Jadi tidak bakal bergeser dari menjerhanakan uh, syarat pencalonan. Iya, tentu politik itu sekali lagi dinamis ya. Bahwa Partai Golkar telah menetapkan dari sejak awal posisinya adalah 20% dari suara kursi dan 25% dari uh, <tuh> suara dalam pemilu 2014 yang lalu itu adalah sesuatu kebijakan politik yang tentu kita ingin lihat di lapangan seperti apa karena akan dinamika yang terjadi terkait dengan proses tadi keputusan MK membuat kita semua harus e, terus melakukan kajian yang secara mendalam. Tapi poin penting dari apa yang disampaikan oleh Bung Ramdan Sah tadi ya bahwa memang e, pengalaman apa apa namanya prediksi 2019 yang yang akan datang ini membuat kita semua harus bisa memastikan bahwa proses pilpres ke depan eh, eh, pasti akan menimbulkan berbagai macam eh, apa namanya tantangan gitu loh terutama misalnya dengan munculnya partai-partai eh, baru dan partai-partai lama juga tentu kan mereka ingin kita kita juga ingin bagaimana memainkan peran-peran ke negara. itu secara lebih eh, totalitas lah begitu. Nah, terkait dengan itu maka uh, saya ingin menegaskan lagi bahwa uh, bisa kita mengacu kepada pilkada. Pilkada saja untuk mencalonkan kepala daerah itu hak partai politik itu harus punya keterujian. Keterujiannya itu dibuktikan dengan persyaratan bagi seseorang yang dicalonkan menjadi kepala daerah tetap harus didukung oleh partai politik atau independen dengan -tuh. dukungan tertentu. gitu loh. Nah, apalagi ini Pilpres. Ya, apalagi ini titik, pilpres. di titik itu Anda dengan Prof Samsudin Haris tidak beda ya. Artinya S harus iya, ada iya, keterujian iya. lewat iya. Nah, uh, nah, kalau misalnya dukungan di Nah, pemilu. tadi soal soal apa yang disampaikan oleh Bung Ramdansyah, bahwa kita antara partai baru dengan partai lama sebetulnya sama saja. Iya, kita pun juga nanti akan mengikuti proses verifikasi partai dan saya kira itu biasa. saja dilakukan. Ya toh oleh partai barunya Bung saya hmm. itu cuma satu kali jadi partai baru, nanti jadi partai lama. Betul, betul. Begitu sudah jadi masuk jadi Oleh hari. karena itu menurut saya uh, uh, kalau soal pilpres kan kita bisa menyatakan bahwa ada partai pendukung, ada partai pengusung gitu. Itu sesuatu yang biasa saja terjadi. Tolkan selama ini menjadi pengusung biasa-biasa aja. biasa biasa ya. aja <laughs> begitu. Jadi artinya apa? Artinya apa? Kita ingin menunjukkan bahwa yang namanya pilpres yang merupakan rejim partai politik itu harus dibuktikan dengan sejauh mana keterujian partai politik tersebut di dalam memilih presidennya yang akan datang. Gitu. Oke, okay, kita istirahat dulu. pentingnya dukungannya. Kita istirahat dulu satu jam sudah kita lewati satu jam lagi kita akan uh, mengikuti jurnal sembilan dari Smart FM Network. Di jurnal sembilan kita kembali ke kita perspektif Indonesia dan masih bersama saya Ican Law Lembah, ada Bung Ramdan Syah Sekjen Partai Idaman, Dr. Aceh Hasan Sazili dari Partai Golkar, anggota pansus RU Pemilu dan Profesor Dr. Samsudin Haris, peneliti senior dari LIPI. Kita tahu bahwa memang negeri kita keburu memakai sistem politik yang rada berbeda. Saya kamu bilang anomali. Berbeda di mana? Presidensial tapi partainya banyak, multipartainya cukup banyak, padahal di tempat lain yang seperti ini berlaku pada parlementer. Tetapi memang eh, ya ada ide yang pernah lama hidup membentuk di grup, di partai dan segala macam karena mengingat begitu pluralnya kita sehingga diberi koridor yang lebih tajam agar kita eh, tidak terlalu hiruk-pikuk karena pengalaman masa lalu, tetapi Konstitusi juga memberikan hak bagi bukan hanya kelompok tetapi orang individu untuk untuk punya hak politik. Nah, dalam konteks itu eh, pendapat dari Profesor Dr. Samsudin Haris yang eh, menginginkan bukan soal persentase angka tetapi itu akan dibuat angka bawah angka atas agar menghindari terjadinya monopoli apa namanya dukungan sehingga ada calon yang tidak mendapatkan dukungan atau ada calon yang dihindari sehingga calon itu menjadi eh, calon uh, apa namanya satu-satunya tetapi dan tidak ada jalan keluarnya di dalam konstitusi maupun undang-undang kita. Nah tetapi memang itu kelihatannya rada-rada koalisi nah, kalau ke, ke, keser, apa, keserempakan itu keserempakan uh, pemilu presiden dan uh, anggota legislatif itu memang harus dipaksa dengan koalisi nampaknya pertama koalisinya harus dari awal itu saya kira uh, sudah lama kita bahas dulu dan yang kedua tapi itu rada berbau parlementer ya prof ya oh, enggak, ya jadi begini salah satu apa ya uh, tujuan uh, di balik pemilu serentak itu kan sebetulnya bagaimana supaya koalisi itu dibangun di awal dengan asumsi kalau dibangun di awal ya tidak tidak oportunis uh, oportunis gitulah semacam itu jadi ada kesamaan gagasan kesamaan ide jadi saya belum pilek. Nah oleh sebab itu eh, apa namanya tujuan membangun koalisi di awal ini bisa dipakai untuk eh, menata mekanisme pencalonan presiden, sebagaimana saya kemukakan tadi, eh, jangan lagi menghubungkan pencalonan presiden itu dengan perolehan suara atau kursi di dewan itu yang saya sebut berulang-ulang anomali penyimpangan sebab itu e, maknanya e, kita mendikte apa hasil pileg itu mendikte proses pencalonan presiden maaf bro saya potensi ya, sebentar ya. biar biar saya dan pendengar bisa mengikuti karena ini kan advance kelihatannya ini satu bahwa <laughs> prosentase itu Kalaupun harus dipakai, ya. bukan dipakai dari hasil pileg. Bukan, tetapi, gak ada hubungan dengan persentase. Berdasarkan apa namanya? Pertama, mereka harus peserta pemilu yang sudah lewat, artinya sudah ada dukungan berapapun presentasinya, Betul. Tetapi asumsi kita kan melewati ambang batas parlemen, ya. Parliamentary threshold. Ya. Dan itu yang dipakai alat untuk duduk membentuk koalisi. Jadi pengelompokannya terjadi di awal sehingga barangkali penyederhanaan pencalonan hampir sama disampaikan ya. oleh Bung Aceh. Iya. Jadi itu salah satu pilihan. Jadi kan pilihannya eh, apa semua partai yang sudah memiliki kursi di legislatif bisa mengajukan calon. Walaupun ini juga eh, ada apa ya unsur dikte-nya juga dikte pilek atas pilpres. Nah oleh sebab itu saya tadi mengusulkan lebih pada eh, koalisi itu, koalisi minimum dan koalisi maksimum. Artinya eh, partai politik bisa mengajukan calon presiden apabila berkoalisi sekurang-kurangnya dengan satu partai lainnya okay, misalnya. Rob, jadi partai Golkar mau dapat 25% pun tidak bisa langsung mencalonkan tanpa berkoalisi? Oh iya. Kalau misalnya berkoalisi kita, dengan partai, ini yang masih? Kita sudah tidak bicara 20%, 25%, oh. itu sudah dibuang gitu. Harus ya. koalisi, ha, ha. harus koalisi. Gini Bu, nah, ini gotong ya, royong ya. betul. Jadi, gotong <laughs> royong. jadi ini prinsip gotong royong dalam Pilpres. Iya semangatnya kan sebetulnya, Polkar ini kan pro Gotong Royong dari dulu, <gulis> kekaryaan, kekaryaan. Gotong, royong, gotong Royong jadi slogan partai lain <gulis> <gulis> Tapi poinnya begini Bung Ican ya, uh, tadi disampaikan secara jelas oleh Prof. Uh, Samsudin bahwa semangat dari keserentakan ini adalah Memang pengelompokan politik untuk Pilpres dari sejak awal sudah terbentuk yes. gitu loh nah kenapa kita berpikir bahwa Bapak -bapak. sejak awal itu sejak sejak pendaftaran sejak pendaftaran sejak pendaftaran calon presiden itu pengelompokan politik itu sudah jelas gitu loh sehingga apa sehingga kita harapkan dengan pengelompokan ini kemudian bukan hanya proses penataan kelembagaan politik kita tetapi lebih daripada itu adalah ini upaya kita melakukan penguatan apa yang disebutkan sistem presidensialisme itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatur tentang koalisi ini? Apa ukuran-ukuran koalisi ini? Ya, walaupun tadi disampaikan oleh Profesor Samsudin bahwa sungguh sangat tidak relevan kalau dikaitkan dengan 2014. Tapi keterujian untuk melakukan pengelompokan politik berdasarkan atas perolehan suara pada pemilu yang lalu itu lebih bisa diukur daripada misalnya ya daripada misalnya kita menggunakan uh, misalnya sisi ideologis atau apapun lah namanya koalisi itu tentu bisa didasarkan pada sejauh mana kesamaan ideologis gitu ya koalisi itu bisa didasarkan pada kesamaan pragmatis gitu katakanlah begitu dan lain sebagainya tapi kan ini semua harus diatur gitu loh. Iya, ya. yang diminta oleh Profesor nah, Dr. Oleh oleh Santuri itu Aris saya berfi kan, kami berpikir lah. Ya ya. Maaf. Oleh karena itu kami berpikir bahwa salah satu caranya sebetulnya untuk bisa mencapai misalnya seseorang bisa mencalonkan sebagai calon presiden itu digiring berdasarkan atas sesuatu yang bisa terukur. Salah satunya dengan apa yang sudah dia ketelujian itu dibuktikan dengan dia punya kekuatannya di mana. Itu kan biasa negosiasi politik berdasarkan atas kekuatan yang dimiliki oleh partai politik, lalu membentuklah koalisi. Kira-kira kalau misalnya tadi kita sebutin angka, ya apa yang disampaikan oleh Profesor Samsudin Haris, batas minimal untuk koalisi dan batas maksimal agar tidak terjadi uh, per, calon tunggal, itu kira-kira Golkar akan berhenti di mana, bawah atasnya. Kalau misalnya itu kita pakai sebagai asumsi, bahwa harus berkoalisi dan di depan. Iya, pertama begini, prinsipnya adalah bahwa aspek keserentakan di samping itu koalisi kan juga kita ingin bahwa di dalam keserentakan ini ya uh, uh, pilpres pil 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 bisa dilakukan sesuai dengan uh, konstitusi 50% plus satu dimungkinkan bahwa dalam bulan April 2019 nanti gitu kita mendorong supaya satu kali 50% plus satu misalnya begitu ya ini bayangan kita yang kedua tentu untuk mencapai ke arah sana gitu harus direkayasa sedemikian rupa proses di mana partai-partai politik ya didorong supaya misalnya jangan sampai calon tunggal ya kenapa jangan sampai calon tunggal ya tentu kan kita ndak mau juga misalnya apa namanya apa masa negara sebesar Indonesia cuma calon kayak tunggal. aklamasi seperti aklamasi begitu tapi, tapi aklamasi. kan itu tidak diatur misalnya ya. Tidak, tapi kan itu tidak 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 diatur gitu. Tetapi masa Indonesia dengan 250 juta penduduk tidak ada orang in, orang pinter macam jadi bang Chani ini jadi presiden begitu kan? Data bang robah harus diubah dulu berapa? 130. 135 juta. Sekarang 250 juta <laughs> penduduk Indonesia. Nah eh, di dalam RUU atau di RUU Pak politik sekarang ini memang tidak diatur soal koalisi. Nah. Eh, oleh karena itu menurut saya ini satu hal yang menarik ya untuk melihat sejauh mana soal koalisi ini diatur sehingga gitu ya uh, parameternya menjadi jelas. Kalau yang disampaikan Prof. sampai hari dipakai maka politik kita itu jadi tidak terlalu kalau bahasa lembutnya tidak terlalu cair, bahasa rada jalanannya tidak terlalu liar gitu. Ya, Jadi, tentu ada tidak, polanya, tidak, ada polanya. tidak, 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 yang namanya ya, undang, undang saya setuju dengan Prof tidak, uh, Haris tentu bukan berarti bahwa disitu kita membatasi orang. tidak, 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 menata supaya benar begitu kira-kira begitulah tidak, ya, tidak, itu kan memberi koridor bagi politik. Betul. Kalau politik tidak pakai undang-undang, ya bukan. Ya, jadi kan jadi chaos nanti kan semua orang bisa melakukan apapun kan begitu. Nah yang terpenting Tapi banyak adalah bunga lagi. lagi. Ya. <laughs> jadi poinnya sebetulnya adalah bahwa saya setuju bahwa konsepnya adalah bahwa dalam pilpres 2019 nanti gitu ya koalisi harus dibangun dari sejak awal. Ya. Bagaimana parameter untuk menentukan koalisi itu dalam pandangan partai Golkar dan itu kan sebetulnya pembangunan koalisi itu kembali lagi kepada soal bagaimana penguatan sistem presidensial Prof. Ya, yeah. kan begitu. Yeah. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana menata sebuah koalisi itu supaya betul-betul dari sejak awal sudah diarahkan bangsa ini supaya betul-betul presiden uh, terpilih nanti itu betul-betul efisien gitu. Apa mem Efektivitas pemerintah menjadi terjaga. gitu Oke. Saya sambung dikit. Oh, boleh, 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 Prof. Ya, e, sebetulnya waktu saya diundang e, mewakili LIPI ya, diundang oleh pansus itu, kebetulan Pak Aceh nggak ada ya, e, bersamaan dengan acara Golkar juga waktu itu. E, saya sudah sampaikan koalisi batas atas itu, tapi koalisi batas bawah memang belum. Nah juga jangan lupa e, koalisi ini sebetulnya kan ada dua ya. Yang pertama itu koalisi pencalonan. Yang kedua itu koalisi nanti setelah hasil uh, pemilu itu sendiri. Itu lain lagi. Nah, mengapa ini penting? Sebab, bagaimanapun konteks penguatan itu memang lebih baik di koalisi. Nah, dalam istilah Golkar selama ini, koalisi permanen gitu. Nah, hanya saja, bagaimana koalisi permanen itu dibangun, dibentuk, kan tidak banyak, dibahas juga. Nah yang saya sangat sayangkan memang di Pansus itu tidak muncul diskusi ini nah, sehingga bolak-balik itu apakah kembali lagi soal 20%, 0% dan seterusnya itu menjadi masalah. Oke, okay, kita iklan lagi. Nah sekarang saya mau e, bicara hal yang tadi dibahas sejak awal soal koalisi oleh Prof. Samudin Haris dan Dr. Aceh Hasan Sazili. Bung Ramdan Syah, kan nanti anda mau sistemnya tidak pakai threshold parameter threshold atau ambang batas pak presiden pemilihan presiden pencalonan presiden atau pakai pun anda akan tetap harus berkoalisi. Tentu anda partai yang tahu diri karena iya. uh, walaupun sudah berkelana kemana-mana kan masih <laughs> belum dapat presentasi angka kan. Iya. Dan kira-kira setuju gak tadi bahwa kalau di awal kan harus bikin uh, apa namanya uh, koalisi. Nah koalisi seperti apa yang akan dibangun oleh partai seperti itu? Atau anda punya ide kepada Indonesia untuk kan koalisi ini kan nggak bisa hanya karena ya ini karena temennya kita pasangan aja. Kalau di, di pilkada kan kita lihat polanya itu buat para peneliti politik itu pusing gitu karena ada partai yang bisa berkoalisi dengan apa zigzag yang luar biasa gitu. Polanya bisa berubah-ubah, Bung. Ramdan. Ya, idealnya kan sebenarnya dalam sistem presidensial itu ada adanya koalisi permanen, sehingga kemudian, eh, apa namanya, ketika di sistem presiden, kemudian tidak mudah, kemudian apa, ada penguatan lah terhadap presiden. Eh, saya menggambarkan seperti ini, koalisi permanen tadi, Pak Prof Samsudin Haris, bahwa yang eh, dia ingin sampaikan wacananya adalah koalisi sebelum, eh, apa namanya. Pemerintahan itu muncul, artinya eh, ketika di DPR sana sibuk dengan ambang batas presiden, wacana eh, yang mengerucut ke sana, nol kemudian sama dengan parlemen threshold, yang satu lagi kemudian tidak ada sama sekali, saya melihat eh, prop ini lebih mengarah pada tidak perlunya yang namanya ambang batas presiden itu yang satu. Yang kedua, sebenarnya koalisi permanen pun bisa dimunculkan sejak dini ketika hari ini eh, pilkada 2018 walaupun bagaimana kan 2018 sudah pilkada dengan citra pemilu presiden sebenarnya yang kedua juga ketika sudah dibangun sejak dini maka ketika pencalonan eh, legislatif pemilu legislatif maka partai-partai eh, yang berkoalisi baik baru dan lama tentu saja berjuang untuk memenangkan koalisinya sehingga nanti akan kuat sistem apa namanya ketika calon presidennya itu terpilih yang ketiga tentu saja eh, harus ada pendekatan eh, apa nama ini kan baru dalam wacana sehingga kemudian ada bang aceh di sini bisa kemudian memunculkan wacana ini masuk dalam eh, bahasan padahal ini kan dimnya sudah lewat bahasan juga bang rucu terkait dengan ambang batas presiden tapi menurut saya kalau ambang batas presiden itu nol maka peluang membuat koalisi sejak dini itu bisa terjadi tapi kalau Uh, yang menang adalah misalkan, uh, tidak adanya parlemen, uh, presiden, uh, adanya presiden threshold, atau ambang batas presiden, maka ini akan sulit diwujudkan. Itu yang, uh, berikutnya, yang ketiga, uh, saya punya keyakinan bahwa hari ini sejak pilkada DKI 2017 ini mulai mengerucut pengelompokan partai berbasis karena politik identitas, keagamaan misalkan, walaupun tadi ada anomali, Bang Ican bilang ada satu partai yang Bang Ican sebutkan, mulai ngikut-ngikut gitu kan, nah saya pikir saatnya ini politik identitas ini apakah nanti menjadi kemudian apa, bangunan ideologi yang terbangun, keagamaan, non-keagamaan ini menurut saya juga menarik, bisa menjadi koalisi permanen ya apa bibit-bibit e, untuk -bibit menjadi koalisi permanen nantinya. Nah, untuk partai idaman sendiri ya sudah berapa kali kita ketemulah dengan teman-teman yang di apa namanya pendukung Anis Sandi misalkan di situ e, sudah katakanlah pembahasan-pembahasan yang walaupun tidak e, formal tetapi cairlah terkait dengan siapa misalnya 2018 2019. Nah, ini menurut saya e, ini adalah nah, embrio dari sebuah namanya koalisi menjelang uh, pilpres 2019, gitu bang Chan. Kalau di Malaysia kan sejak awal bahkan saya kira mungkin sejak mereka di pemilu-pemilu awal setelah merdeka dari Inggris mereka sudah membangun koalisi permanen dalam barisan nasional. Belakangan ada partai-partai yang uh, muncul baru seperti pada partai uh, uh, apa Amno dan uh, bukan Partai Keadilan dan sebelumnya ada. Uh, P PAS, ya, partai Islam. Tetapi, sejak awal, mereka membentuk sebuah itu, barangkali disebut sebagai contoh koalisi permanen, bagaimana Barisan Nasional terdiri dari AMNO terus MAS, kalau tidak, M -M 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 E, dan jadi ada puak-puak yang muncul menjadi penopangnya. Apakah e, menurut nanti, saya akan tanya kepada yang lain juga, Bung Ramdansyah. E, Indonesia sudah layak membangun itu, kalau kita lihat, kan? Mungkin yang senafas dalam koalisi kemarin di DKI, DKI kan apakah dengan gerindra senapas kan gerindra partai kita bisa sebut partai nasionalis dan itu rada sekuler gitu ya seperti partai Golkar dan Nasdem dan Hanura dan uh, Demokrat, PD Perjuangan. Uh, ini sebenarnya yang harus atau memang ini partai namanya juga usaha. nasionalis sekuler juga. Uh, bicara partai politik pasti ada satu pragmatisme ya terkait dengan apa e, koalisi pragmatis pasti akan muncul juga prof e, bang Ican itu tidak bisa diabaikan ketika politik kalau tidak pragmatis kan di ruang kuliah oh ya yang kedua juga ada apa namanya persinggungan intersection yang bisa ketemu tadi yang pasti misalkan e, Partai yang berbasis keagamaan ini kan mulai mengerucut ini kan saya lihat walaupun kemudian yang lainnya diobok-obok ini mulai muncul lagi dan kemudian bisa berkoalisi dengan partai nasionalis menurut saya eh, ketika apa namanya 2019 dengan lompatan 2017 ini titik apa titik lom, titik pijakannya 2017 2018 pemilu dengan eh, selera eh, pilkada dengan ras citra rasa pilpres ini akan mengerucut lagi karena dari kemarin ya misalkan ya milad PKS atau nanti ada kegiatan pertemuan-pertemuan lagi. Ini jadi pertemuan-pertemuan informal antar partai yang sebenarnya itu pembahasan tentang koalisi sebenarnya. Saya melihat itu dan kemudian tinggal kepada pimpinan-pimpinan partai ini mau diwujudkan jadi koalisi apa namanya untuk pemenangan pilkada karena mudah saja menghitungnya di 107 pilkada serentak ini kan kalau kita sejalan makan mudah. Misalkan contoh e, Soneta misalkan tinggal hanya e, apa namanya konser di tempat di mana ya koalisi itu berada. Kalau bukan dari bagian koalisi nggak perlu ikut konser hmm. Bang Haji. Itu maksud saya. Nah, kan so <laughs> kalau disiarkan televisi ditonton semua orang. <laughs> Jadi ya, yang mempersamakan koalisi itu karena Soneta gitu. Iya nah, iya kan? iya. Enggak maksud saya <laughs> hanya menggambarkan bahwa e, bahasa koalisi hari ini kan bahasa si cair. Tadi menyampaikan pun ini kan wacana juga yang sebenarnya kita berharap dari e, Bung Aceh ini bisa kemudian ini konkret mau yang kalau prop yang mendorong supaya ada apa koalisi tersebut maka harus e, PT nya harus nol gitu loh kalau dibikin lagi dibikin batasan maka kemudian ya bubarlah skemanya Prof. Samsudin Haris Bung Aceh terlepas dari apakah ini sudah Pembahasannya walaupun anda baru masuk seminggu dua minggu kan membatas pembahasannya sudah rada jauh. Apakah memang masih bisa membuka kemungkinan tadi seperti usulan Profesor Samsudin Haris agar uh, koalisi itu masuk dalam undang-undang atau memang koalisi itu bagian dari keterampilan berpolitik saja gitu? Ya uh, begini sebetulnya semangat dari walaupun mau saya bisa diperdebatkan ya semangat dari presidensial threshold itu adalah bagaimana kita semua bisa melakukan koalisi dalam tanda kutip begitu antar partai politik dalam mendukung siapa calon presiden yang akan dihitung di 2019 dengan dengan presidensial threshold ini. Kenapa demikian? Karena semua ini, kenapa misalnya Golkar menetapkan 20 dari su kursi atau 25 dari su suara? suara. suara. Itu kan sebetulnya mendorong, karena Golkar sendiri tidak bisa mengajukan sendiri otomatis Golkar didorong sedemikian rupa untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lain. Jadi dengan presidensial threshold, ini memungkinkan bagi proses uh, koalisi itu terbangun dari sejak awal di dalam uh, uh, Pilpres 2019. Nah, jadi semangatnya sebetulnya adalah justru kita mendorong koalisi itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara soal koalisi pertama misalnya, biasanya kan koalisi itu kan dibangun berdasarkan atas kesamaan visi atau di, dikenal dengan ideologi gitu. Di Indonesia ini soal ideologi partai cair sekali. Sangat cair, tiba-tiba ada, ada yang mengatakan dia nasionalis tapi religius. Nah, ada yang partai religius tapi betul. nasionalis loh. Nah, misalnya begini, saya ambil contoh misalnya. Ini dulu uh, Bung Ican saya kan paling keras sekali walaupun sebetulnya idenya cukup bagus ketika orang mendorong koalisi merah putih. Saya mengatakan bahwa ini koalisi ini pasti tidak akan uh, 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 lama, karena yang muncul kan soal pragma, pragmatisme aja begitu, sehingga akhirnya kan bubar juga koalisi merah putih, Golkar kemudian uh, uh, lari menjadi partai pendukung pemerintah gitu, ya kan? Nah. Yang kedua, koalisi itu biasanya didasarkan pada tentu kepentingan kepentingan politik apa yang mau dicapai dari pengelompokan politik itu. Maksud Anda tidak mungkin kita bisa membangun sebuah koalisi yang rada permanen seperti barisan nasional di Malaysia? Kita kan sebetulnya pernah mencoba pada era Orde Baru dengan pengelompokan pura-pura ideologis begitu. Fusi? Fusi. Fusi kan tapi dipaksa ya? Ini dipaksa. Saya. Nah ini Salah satu diantara yang harus kita buat kan sebetulnya bagaimana tidak memaksa tetapi bisa secara, secara alamiah. Nah proses yang dilakukan kita dengan Artinya cara ide Pak Profesor Samsudin bagus dong dengan secara alamiah ya itu mem, me, tapi kan ta, tapi apa yang menyatukan mereka oh. mereka untuk berkoalisi? Disitulah pentingnya kita mendiskusikan soal bagaimana pengelompokan politik berdasarkan atas basis apa yang kita sepakati nah Golkar mengajukan basisnya adalah keterujian partai politik berdasarkan atas pemilu 2014 yang lalu sehingga orang mendorong untuk berkoalisi gitu loh, kenapa? Kalau pilihannya misalnya koalisi itu berdasarkan ideologi di Indonesia ini partai politik bagaimana yang kanan sekali bisa berapa namanya berkoalisi dengan kiri sekali kan begitu? Itu kan sesuatu yang 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 nah oleh karena itu menurut saya e, e, menurut partai Golkar maka proses koalisi itu di dalam konteks pencalonan presiden harus didasarkan pada keterujian partai politik berdasarkan atas seperti yang saya katakan terkait Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa seperti ditegaskan Profesor Haris tadi kalau saya tidak salah kutip koalisi dalam pencalonan itu bersifat administratif saja, ya. karena koalisi politiknya bisa terus, tapi bisa juga pada saat pemerintah dia bisa belok, begitu. Ya. Kalau tidak salah begitu, Prof. Ya, eh, begini, jadi eh, koalisi itu kalau dalam eh, sistem parlementer itu suatu yang melekat. Nah, kalau dalam konteks kita, kenapa koalisi juga? Sebab basis presidensilnya multi partai, jadi koalisi itu sifatnya apa boleh buat? Jadi, apa boleh buat? Mesti dilakukan. Dan Ini khas Indonesia, loh. Enggak juga sih, enggak Ada. khas Indonesia di Amerika Selatan banyak, walaupun di sana banyak diktatornya. Uh, jadi, sebetulnya yang dibutuhkan itu uh, adalah uh, kesepakatan di antara partai politik uh, dalam pencalonan presiden. Nah, basis kesepakatan itu ya, tentu uh, kesamaan platform. Jadi saya kira nggak ada masalah dan apakah mesti masuk undang-undang? Mesti mesti masuk undang-undang. Kalau tidak masuk undang-undang, eh, ya koalisi itu lagi-lagi koalisi semu. Yang namanya eh, apa namanya koalisi pendukung Jokowi ini kan sangat longgal. Nggak ada nggak ada MOU-nya. Nah yang namanya koalisi itu eh, lazimnya kalau di kawasan Amerika Selatan itu, itu ada MOU, ada kesepakatan. Di sini juga kalau koalisi harus ada isi. Uh, nah, waktu zaman <laughs> waktu zaman Pak SBY ada kesepakatan ya 11 poin itu. Walaupun kesepakatan itu pun sangat umum gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah bagaimanapun mesti ada kemauan politik partai politik kita untuk membangun koalisi permanen itu. Nah, yang saya tangkap adalah bahwa kemauan politik itu nggak ada. Kenapa? Koalisi dihindari memang supaya apa? Supaya bisa bermain, bisa manuver, itu lentur gitu ya. Iya, ya kita lihat saja ya apa soal apa yang di politik ala Lionel Messi gitu ya. Iya, kita lihat aja misalnya ya yang dikatakan Pak Julki Hasan ya intervensi Pak JK dalam pencalonan Anies Baswedan misalnya. Nah, itu apa maknanya dalam konteks uh, koalisi? Nah, itu kan must, mestinya ada etikanya. Uh, apakah itu sesuatu yang boleh dalam konteks koalisi uh, pendukung Jokowi, JK, uh, atau sebaliknya? Gitu, nah, saya kira itu. Kasih. Ya, jadi artinya uh, kita mencoba membangun sebuah terobosan baru. Bagaimana, kan, memang Indonesia ini? Ya, kita harus terima bangsa yang betul-betul berbeda dengan, dengan banyak negara lain agak sama sedikit dengan Amerika sama-sama melting pot sama-sama plural tetapi kita masih ada bedanya kita pulaunya terpisah-pisah jadi ya, kan ya. lebih rumit gitu. Saya sambung dikit ah. cuma dilemanya adalah bahwa ini kan waktu pembahasan undang-undang pemilu ini udah mau abis saya ya. eh, sa -sa bayangkan tidak mungkin Dan juga kawan kita baru masuk pula 2 ah, minggu ah. oleh sebab itu uh, ya ini saya hanya pandangan uh, Tapi, mungkin untuk Prof dicatat dari anda. tadi loh ya. <laughs> itu <dicatat, laughs> juga bahwa ya Ya, ya koalisi harus dilakukan gitu. Eh memang koalisi itu, menurut saya memang harus dilakukan. Kalau tidak ada koalisi dari sejak awal, maka e, apa namanya fragmentasi pe, apa, fragmentasi dalam menghadapi Pilpres 2019 ini akan semakin kuat begitu. Nah, e, apalagi kalau misalnya semua partai politik yang mengikuti pemilu 2019 berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, walaupun misalnya Bung Ramdansah ketua umumnya ya kemungkinan tidak mencalonkan kan tidak mau turun lain pangkat dari raja iya, menjadi presiden nah, ya tapi ya ini yang namanya politik kan bisa jadi berubah-ubah kalau selagi ada kesempatan kenapa tidak iya, iya. kan begitu ini juga bagian dari cara untuk test case juga kan lumayan dapat suara satu juta dua juta nanti pada putaran kedua bisa dinegosiasikan kan biasa di dalam politik seperti begitu seperti halnya kita berorganisasi kan begitu kalau politisi tidak boleh bernegosiasi sama dengan perenang tidak boleh berenang makanya gitu. nah jadi menurut saya memang tidak idealnya memang dari sejak awal sudah dilakukan koalisi nah sekarang kan yang menjadi masalah adalah bentuk koalisinya seperti apa terjadi pengelompokan politik itu. Ideologi pasti susah, Ideologi pasti susah, sama. ya kan? Tapi kan coraknya rada kelihatan tuh misalnya walaupun menyebut mereka partai nasionalis kan PKB, PAN, mungkin juga Idaman, PKS, P3 kan rada bercorak Islam. Sebagian di sebelahnya kan nasionalis yang rada sekuler gitu atau di tengah. Iya, itulah susahnya. Sekarang misalnya Kemarin, uh, kelihatan nggak di itu di, di di Pilkada. Saya kira enggak ya. Saya kira tidak mencerminkan juga bahwa ini uh, apa namanya, mencerminkan politik aliran. Dan saya kira politik aliran di Indonesia ini sudah harusnya sudah selesai lah begitu. Uh, te uh, teologi pemilu 55 ya? Iya, itu kan. Nah sekarang yang harus dikedepankan menurut saya adalah uh, apa namanya, Yaitu tadi, berdasarkan pada pilihan uh, uh, Pilihan program apa yang kira-kira paling realistis untuk diusung secara bersama-sama? kan begitu. Oke, nah, Anda yakin itu bisa dilakukan? Ya, nah, nah e, sekali lagi, Bung Ican, bahwa semangat untuk membangun koalisi itu, ya. Nah, kembali kepada soal yang tadi, itu bahwa itu hanya bisa didorong jika ada pembatasan dan lolos uji, lolos uji di pemilu sebelumnya. Di pemilu sebelumnya, itulah good goodbye Ramdan Syah. Kira-kira yeah, yeah, <laughs> yeah. itulah. Oke, okay, kita istirahat satu sesi terakhir. Smart FM bahwa eh, diskusi ini kita ini eh, saya partai politik di luar parlemen, Prof juga eh, begamat, Prof Samsudin Haris, ada Bang Aceh ini baru masuk dalam Pansus, tetapi artinya e, pembahasan ini sudah tinggal ketok palu, sudah di last minute kan. Artinya ketika bicara tentang e, ambang batas presiden hari ini mengerucut pada tiga pengelompokan, yang satu menolak atau nol, yang kedua ada ambang batas dan yang ketiga ambang batas presiden sama dengan ambang batas parlemen. Tetapi pembahasan kita ternyata malah kemudian muncullah sebuah e, apa namanya solusi yang terbaik buat sistem apa kata presiden presidensial hari ini adalah terkait dengan eh, koalisi, bukan koalisi apa namanya bahasanya tadi kesepakatan lah bukan koalisi kalau kesepakatan antar partai politik untuk menuju eh, 2019 dan ini bentuknya nanti eh, <tuh. Kalau, <tuh. kalau sebagai partai baru ya tentu saja berharap ya tidak ada diskriminasi lah terhadap partai kalau bukan koalisi namanya apa kesepakatan atau kontrak eh, kalau kontrak, kontrak nantinya kontraktual Sebab kalau kita bicara koalisi kan idealnya itu adalah pasca pemerintahan kan untuk menuju ke sana tetapi ini kan masih jauh artinya kalau dibikin ambang batas presiden itu nol maka kemudian pengerucutannya adalah partai-partai bergabung tanda kutip saya bikin tanda kutip aja Bang Ican ya tanda kutip koalisi semi permanen atau permanen untuk menuju 2019 dan ini untuk di apa sebagai open legal policy dijadikan pasal misalkan dalam RU penyelenggaraan pemilu ya kita berharap Bang Aceh itu bisa memasukkan itu dari hasil pembicaraan. Tapi Anda setuju bahwa ada koalisi pencalonan, ada koalisi pemerintah gitu. Saya pikir Anda dua -dua mau ikut yang mana? Ingatan enakan ikut pemerintah kayak Golkar gitu ya. Justru kan ini e, hari ini kan dengan adanya koalisi tanda kutip dan koalisi permanen kan kita ingin meninggalkan yang namanya politik transaksional. Itu saya lihat putusan MK kan menyatakan itu aspek sosiologis, kemudian ekonomi dan kemudian ya politis. Nah, menurut saya e, kalau ini memang mengerucut ke sana ini akan jadi ideal dan setelah 2019-2024 ya tes the waternya apa namanya koalisi permanen akan kita lihat kembali apakah berantakan apa kemudian malah makin kuat gitu uh, Prof Bang Ican. Tapi sudah ada bayangan tadi kalau disebut-sebut kemungkinan koalisinya partai idaman dengan mana? Uh, ini sudah kita uji sejak uh, Pilkada DKI dan sebentar lagi Pilkada 2018. Ini adalah langkah-langkah uh, untuk Di sini kan tu... Pilkada Jawa Barat, Jawa ya. Tengah, Jawa Timur. Ya itu. Dan itu Jawa adalah kunci. <laughs> Justru itu makanya ini 2018 saya lihat eh, partai misal baru ya sudah bisa ikut kemarin Perindo misal Idaman sudah eh, ngambil sikap terkait dengan Pilkada DKI bahkan PSI juga PSI juga PSI juga, PSI juga artinya saya, eh, saya lihat fotonya dengan <laughs> koalisi eh ini sudah dijalankan sebenarnya yang eh, Samsudin Haris Partai baru ini sudah mulai berlatih lah. Sudah juga. berlatih. Uh, walaupun mungkin masih di pinggir jalan, di pinggir lapangan ya, belum turun. Tapi kan sudah lari-lari, lari-lari <laughs> lah ya. Sebagai partai uh, pendukung ya, kita sudah uh, apa namanya bergabung dengan yang lama. Artinya kalaupun usulan pemerintah bahwa partai baru dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dengan bergabung dengan partai mendapatkan kursi, kita sudah bermain gitu. Artinya tinggal kemudian cunin saja gitu, Bang Ican Oke, okay. Dr. Aceh Hasan ya. Sadzili eh uh, sebagaimana yang telah kita diskusikan sebetulnya keserentakan di dalam pilkada di uh, dalam pilpres dan pileg di 2019 yang tadi diputuskan oleh MK itu kan semangatnya adalah bagaimana kita memperkuat uh, sistem presidensialisme dengan cara dari sejak awal ya pencalonan presiden telah dibangun koalisi secara bersama-sama Kenapa demikian? Karena dalam koalisi pencalonan. Dalam koalisi pencalonan, gitu. Sehingga dengan demikian maka dari sejak awal presiden didukung oleh siapapun yang terpilih itu didukung oleh eh, apa namanya? Didukung oleh partai politik yang sangat kuat, gitu. Nah, oleh karena hmm. itu maka proses political engineering atau rekayasa politik mengarah pada Penguatan presidensialisme itu harus dibangun dari sejak awal. Nah itu dilakukan dengan cara e, adanya tidak semua partai politik bisa mencalonkan kalau tidak memenuhi persyaratan. Tapi dia bisa ikut koalisi kan? Nah kecuali, nah ada persyaratan. Seseorang bisa dicalonkan menjadi presiden jika didukung oleh partai politik sebagaimana konstitusi kita. Nah pertanyaannya sekarang kan kalau katakanlah di dalam pilkada di dalam pilpres 2019 nanti ada minimal misalnya yang sekarang partai politik yang ikuti parlemen aja sekarang udah ada 10 ya kan kemudian katakanlah tambah tiga gitu atau 5 bisa empat bisa lima Berarti kalau misalnya Dengan doa setiap tentunya partainya Bung ikut. Amin. <laughs> kalau katakan 15 partai politik yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden, kan kita tidak bisa menjamin kalau mereka tidak semuanya mencalonkan diri sebagai calon presiden masing-masing partai politik. Ya kan? Bahkan sekarang partai baru saja udah kemana mana calon ketua umumnya sudah menyatakan presiden-presiden. Gitu. Jadi sudah, tidak ada jaminan sudah potong padi, sudah potong padi <laughs> di mana-mana ya kan. Dong. Semua medianya dipakai untuk pencalonan presiden. <laughs> Bagus begitu. Dong. Ya menurut saya itu sah-sah saja begitu ya, itu sah-sah saja. Tapi tapi keterujian politik itu menjadi penting. Oleh karena itu maka koalisi. Kita juga ketua umum partai tampil di TV terus. Kita <laughs> live. Live. <laughs> Masing-masing punya kelebihan ya, lah. Ya. ya tentu, tentu. Kecuali ketua umum. partai. Nyat. kecuali ke, ke Partai Golkar yang secara muncul di TV terus juga tapi <laughs> <laughs> tapi kan kita jelas mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden <laughs> <laughs> nah jadi poin saya sebetulnya dengan ya dengan adanya parlemen uh, Presiden threshold <susur> dengan ya. kita tegas 20 persen dari kursi dan, itu sebetulnya mendorong kita semua untuk melakukan koalisi dari sejak awal dan itu harus ditradisikan ya. Menurut saya itu harus ditradisikan. Karena apa? Sekali hmm. lagi menyatukan diri dalam satu koalisi karena kesamaan ideologi di Indonesia ini menurut saya agak sulit. Karena semangat pragmatisme ya. Jadi itu bisa itu koalisi berdasarkan alumni saja, alumni universitas gitu atau <laughs> alumni apa gitu ya, <laughs> Nah Nah, longgar ya. Oleh karena <laughs> itu ideologi semangat dari Presidensial threshold itu sebetulnya adalah mendorong semua partai politik, karena Golkar sendiri, kalau misalnya diberlakukan presiden threshold 20% atau berdasarkan suara, eh, uh, pa, pa, itu itu oh kita Pak, nah, Pak, Pokoknya gitu. peraturan kayak apa golkar ya, siap main gitu. lah ya. Kira-kira begitu. Saya kira itu uh, okay. pembongkisan ya. Makasih. Profesor Samsudin Haris, nampaknya ide Anda tentang yeah, yeah. koalisi itu uh, mewarnai diskusi kita dan saya kira uh, barangkali tidak muncul belum tentu bisa cepat muncul dalam pasal, tetapi ini menjadi apa satu isu penting bagaimana partai itu kan mau dibatasi atau tidak dibatasi 0% atau 3% atau 20% tetap kalau tidak koalisi, akan susah juga. Mau sebesar apapun suara di pileknya, dia nggak bisa memasuki okay. pemerintahan yang lebih efektif. Jadi, memang koalisi itu adalah suatu keniscayaan. Kalau presidensil kita berbasis pada sistem multipartai, sesuatu yang sifatnya apa boleh buat ya, bahasa saya, apa boleh buat mesti dilakukan. Nah dalam kaitan itu pencalonan presiden pun saya setuju dengan Pak Aceh ya bahwa dalam pencalonan presiden pun mestinya eh, apa pengusungan calon itu dilakukan oleh koalisi. Cuma yang saya berbeda adalah basis koalisi itu. Oke. Nah kalau beliau kan dan eh, partai sebagian partai yang lain basis koalisi itu hasil pileg. Nah itu yang saya bilang itu anomali atau penyimpangan kalau basis koalisinya hasil pilek. Kenapa? Sebab pencalonan presiden tidak bisa didikte oleh hasil pilek. Apalagi pileknya itu pilek yang lalu 2014. Nah apa solusinya? Solusi yang saya tawarkan adalah e, kesepakatan mengenai ambang batas koalisi pencalonan presiden. Jadi tetap koalisi tapi basisnya bukan hasil pilek. Basisnya adalah kepesertaan peser, ke partai politik dalam pemilu. Nah itu mesti ada minimumnya. Dengan demikian satu partai politik tidak bisa mencalonkan presiden secara tunggal. Sendirian. Dia mesti berkoalisi Misalnya partai zaman calon presidennya Bang Haji Roma, sekjen calon eh, wakil presidennya Sekjen Ramdansyah, nggak bisa. Nggak bisa. Harus mengajak Golkar misalnya. Betul. Itu satu. Yang kedua, mesti juga ada batas maksimum besaran koalisi pencalonan. Misalnya 60% dari jumlah partai politik peserta pemilu. Itu maksimum supaya apa? Supaya tidak muncul paslon tunggal dalam pemilu presiden yang akan datang. Sebab kita belum punya solusi konstitusi bagaimana uh, soal calon tunggal itu. Walaupun ada contoh di pilkada solusi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan waktunya sudah pendek. E, memang dilema, sebab soal koalisi ini tidak banyak disinggung dalam e, pembahasan e, pansus. Nah, sayang sekali sebetulnya. E, tapi poin saya adalah bahwa pemilu serentak itu menisayakan ditiadakannya. Ambang batas pencalonan presiden yang berbasiskan pada hasil pilek, saya kira itu. Terima kasih oke, okay. saya kira apa yang kita diskusikan ini tentu saja uh, penting, karena uh, kita boleh berbicara infrastruktur, kita boleh berbicara bagaimana panen uh, hasil pertanian, kita boleh bicara listrik, tetapi semua itu dipayungi oleh politik, dan keputusan politik dimulai dari bagaimana kita melakukan seleksi. Kita memilih para pemimpin, baik di legislatif seperti Bung Aceh ini atau di eksekutif. Nah, tentunya eh, politik tidak sederhana, tetapi politik harus tetap dikelola. Dan cara mengelolanya adalah memberikan koridor lewat undang-undang yang menjadi turunan dari undang-undang dasar dan diperbaharui setiap saat. Boleh setiap pemilu, tetapi negara lain bisa melakukannya tiap berapa kali. Dan kita tahu kemarin, Theresa May, misalnya Perdana Menteri Inggris, mempercepat pemilu walaupun dia masih punya waktu satu tahun setengah lagi untuk membuktikan bahwa memang politik tidak pernah bisa dibikin terlalu beku gitu nah soalnya adalah bagaimana antara beku dan cair ini tidak juga terlalu ekstrim nah sehingga koalisi seperti disampaikan Profesor Samsudin Haris itu harus dilakukan sejak awal dan hampir dipastikan tidak mungkin permanen seperti kita melihat contoh seperti partai apa namanya barisan koalisi barisan nasional di Malaysia yang mungkin tidak bisa dibandingkan durian tu durian saya nggak mau pakai Apple karena kita durian lebih banyak durian tu durian dengan Malaysia tetapi memang uh, ada upaya upaya itu dan di ruang itulah politik itu bekerja dan para politisi hanya bisa bermain pada ruang antara uh, hukum dan kebebasan koalisi yang kita bentuk tentu saja tidak bisa permanen tetapi tidak juga hanya berdasarkan dibagikan permen saya channel lembah sampai jumpa